Ya inilah stasiun Gunung Putri yang banyak pedagangnya. Setelah tanggip setiap Jumat dipakai untuk pasar dadakan, pasar kaget. Mereka tidak takut ya kalau terserempet atau apa. Di depan sana bersama Oma Ibi Prabowo yang sedang nyuting juga. Stasiun Gunung Putri di Daop 1 Jakarta. Ya, kita masuk ke peronnya. Kantor PPKA-nya menjadi markas pedagang. Bangunannya masih relatif utuh ya, karena dipakai untuk pedagang, jadi masih relatif utuh meskipun banyak coretan-coretan. Satu mobil bisa masuk di sini. Sampahnya nggak karu-karuan. Harusnya ini dibersihin. Paling nggak untuk berteduh di saat hujan bagi para pelapak-pelapak ini. Sebentar lagi kan mau musim hujan. Wah, nanti sayang. Inspeksi jalur. Maybe nggak minggir itu. Oh, ini motor Daop 1.
Saat ini saya ditemani Omaibi Prabowo. Dia lagi jalan ke depan sana. Meliput stasiun Gunung Putri di Daob 1 Jakarta. Stasiun ini cukup unik ya, karena banyak pedagang, sudah kayak pasar. Relatif baru stasiun ini, tapi sudah dimatikan, kurang asik. Ya, beginilah sebuah pengalaman yang jarang-jarang kita dapatkan. Sebuah stasiun yang pasar, ya, satu yang kontradiktif, satunya untuk keselamatan, satunya untuk mengundang banyak orang. Itu adalah sesuatu yang memang bisa dibilang itu adalah sesuatu yang nekat. Itu hanya ada di negara-negara seperti Indonesia, di Thailand juga ada, khususnya Asia, Surabaya, ya. Menbu juga begitu. Jadi memang orang kita kan apa ya, jeli melihat leverage, yeah. Jadi nilai tambah suatu aset. Jadi ini lebih tepatnya ini disebutnya stasiun pasar Jumat ya, atau pasar Jumat stasiun. Pasar Jumat stasiun Putri. Pasar Jumat stasiun yang di depan di sebuah stasiun mati. Yeah. Dimati dihidupkan lagi, yeah, oleh warga. Jadi pasar. Oke, itu aman. Oke, thank you sudah mengajak saya ke sini. Siap, menemani. Semoga kita bisa jumpa lagi dalam pengalaman dan petualangan yang seru. Oke. Thank you, Omay.